Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sport and Vlog yang budiman. Tak jarang kita mendengar ataupun melihat kejadian ataupun kenakalan remaja. Kali ini kita akan menyaksikan kenakalan remaja yang dianggap mengganggu kenyamanan masyarakat. Sebelum kita bahas video ini, alangkah baiknya sahabat Sport and Vlog yang budiman. Harap membantu channel ini agar bisa lebih berkembang, yaitu dengan cara ketik like, komen, and subscribe. Oke sahabat Sport and Vlog, Polres Karanganyar mengamankan 35 remaja yang diduga hendak melakukan perang sarung yang berlokasi di belakang gedung DPRD Kabupaten Karanganyar. Penggerebekan ini bermula dari masyarakat via WhatsApp. Polres Karanganyar bersama Peleton Siaga KRYD langsung cek di lokasi yang diduga akan digelar perang sarung tersebut. Setelah dicek lokasi, ternyata benar, sebanyak 35 remaja berhasil diamankan dan dibawa ke kantor Satreskrim Polres Karanganyar. Semoga dengan kejadian ini bisa memberi efek jera dan menjadi kejadian terakhir yang ada di Kabupaten Karanganyar. Polres Karanganyar akan selalu melaksanakan patroli dan antisipasi agar kejadian yang sama tidak terulang kembali.